Selamat datang di channel Deja Vu, channel misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Afil. Kita dipertemukan oleh alam semesta lewat channel ini. Secara nggak langsung ku tarik energi kalian semuanya yang ada di sini. Jangan kemana-mana. Nah, okay. Sebelum masuk lebih dalam, yang mau minum, minum dulu. Yang mau makan, makanlah dulu, karena kita akan sama-sama menonton. Kalau kalian nontonnya sambil duduk, berarti ada yang nemenin kalian di sebelah kanan. Dan jika kalian nontonnya sambil tiduran, berarti ada yang nemenin kalian di sebelah kiri. Kalau nanti kalian merasakan merinding, pusing, ataupun mual, berarti di samping kalian ada. Dan jika tidak merasakan apapun di dalam video ini, berarti energi kalian lebih besar dari mereka. 6 hantu, rasakan apa yang kami berikan buat kalian semua. Dan kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pocong, salah satu hantu terkenal di Indonesia atau Nusantara, semuanya mengenal pocong. Misteri dari kisah pocong adalah dari salah satu jasad manusia yang lupa untuk dilepas tali pocongnya. Dari versi pocong, ada berbagai macam permukaan wajahnya. Ada yang seram, rata, tak berwajah, dan ada yang hitam, pekat. Kalau kalian merasakan merinding, berarti ada. Kuntilanak, atau kita sebutnya bakun. Di semua Indonesia pasti mengenal kuntilanak. Misteri dari kisah kuntilanak adalah dia meninggal saat melahirkan atau wanita yang bunuh diri. Kuntilanak suka mengganggu anak-anak dan wanita hamil. Kuntilanak selalu gentayangan mencari anaknya. Kalau kalian merasakan merinding, berarti ada. Kuyang, misteri kuyang yang kita dapat adalah bahwa kuyang sangat santer terkenal di daerah Kalimantan. Dan sekarang lagi rame-ramenya karena Kalimantan akan menjadi ibu kota baru yang nantinya kita duduki. Misteri kuyang ini adalah hantu tanpa badan, perempuan berambut panjang, dia selalu haus darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Kuyang adalah manusia yang mempunyai ilmu hitam. Semakin banyak darah yang dia hisap, semakin tinggi pula ilmunya. Kalau kalian merasakan merinding, berarti ada. Leak. Misteri dari hantu Leak adalah hantu yang banyak beredar dari Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali dan sekitarnya. Misteri hantu Leak adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Kala siang hari berwujud manusia, namun di saat malam keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Itulah Leak. Ada nggak merinding nggak? Kalau nggak, ya sudah. Kalau merinding. Tuyul, misteri tuyul yang banyak dipercaya anak dari Sunter Bolong.
Di video kali ini, kita tidak akan tayangkan hantu Sundur Bolong. Ada pula menyebutkan bahwa tuyul terlahir dari anak seseorang yang keguguran atau seseorang yang sengaja menggugurkan anaknya. Tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang manusia mendapatkannya untuk menjadi kaya secara instan ataupun pesugihan. Genderuwo, misteri genderuwo. Akhirnya kita bertemu juga dengan hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, Gandarawa. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara yang tak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Terima kasih sudah menonton channel Dejavu dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang belepotan. Dan kami berusaha menjadi channel tontonan buat kalian menjadi yang lebih baik, menjadi hiburan yang kalian inginkan. Dejavu, merubah untuk lebih baik. Sama Dejavu, kita akan mengulas misteri-misteri apa yang ada di alam semesta. Kalian semuanya jangan pernah takut